Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah tani dimanapun berada. Siang ini saya sedang berkunjung ke kebun kelengkeng milik tetangga. Nah, di sini umur atau usia pohon kelengkeng ini adalah 2 tahun, dan yang dibudidayakan adalah jenis kelengkeng New Crystal. Ini sebetulnya dulu awalnya itu mau bikin kebun jambu air, tapi nggak disangka ternyata melihat pertumbuhan dan buah kelengkeng yang dihasilkan ini, akhirnya sang petani atau tetangga saya itu mau membudidayakan secara luas. Nah, jadi nanti pohon-pohon jambu itu akan ditebang, tapi sambil menunggu produksi dari jambu air itu, maka ya, sang petani akan menanam kelengkeng New Crystal lagi. Bisa kita lihat, ini buah kelengkeng New Crystal. Dompolannya luar biasa. 2 tahun. Nah, itu dia petaninya. Pak Karji namanya, yang membudidayakan kelengkeng New Crystal ini. Jadi ceritanya tadi itu beliau ambil bibit di saya, terus kemudian saya ikut, gitu ceritanya. Saya ikut ke kebunnya. Untuk perawatan mudah sebetulnya kalau New Crystal ini. Tidak terlalu rumit seperti jambu air. Jadi tinggal tanam, kita pupuk, terus kemudian ya pupuknya NPK 16-16 itu, terus kemudian udah kita tunggu nanti kalau sudah waktunya booster, di booster atau dibuahkan, ya nanti dibuahkan. Nah, di sini juga ada tanaman alpukat. Tanaman alpukat ini jenisnya aligator. Sama ada satu miki. Kalau alpukatnya itu nanti akan dibiarkan, jadi tetap dirawat. Nanti cuman jangka panjangnya jambu airnya ini akan dipangkas atau ya dihabiskan gitu. Jadi nanti tinggal kelengkeng sama alpukat. Nah, ini orangnya. Lagi wiwel kalau bahasa Jawa. Ini bibit yang akan ditanam lagi. Kelengkeng New Crystal 2 tahun. Terima kasih.